petugas Satlantas Polrestabes Makassar memberikan pelayanan yang maksimal dan menjaga ketertiban berlalu lintas selama operasi lilin tahun 2023. Salah satunya kegiatan petugas Satlantas Polrestabes Makassar di pos pelayanan Ops Lilin tahun 2023 Bandara Perbatasan Kota Makassar dengan Kabupaten Maros. Petugas Satlantas Polrestabes Makassar tidak hanya fokus pada penegakan aturan lalu lintas, juga membagikan sejumlah makanan ke pemudik. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah pembagian bekal makanan berguna, es kepada masyarakat dan penumpang bus yang sedang dalam perjalanan mudik. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat. Dalam menyambut Natal tahun 2023 dan Tahun Baru tahun 2024, Polrestabes Makassar bersama seluruh petugas berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga keamanan selama masa libur panjang ini.